Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-19, kali ini ada Torino melawan Napoli. Ya, tuan rumah Torino unggul terlebih dahulu pada menit ke-43 melalui Sanabria. Sanabria berhasil memasukkan gol ke gawang Napoli dan membuat Torino unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Vlasic berhasil memperbesar keunggulan Torino menjadi 2-0. Vlasic berhasil memasukkan gol ke gawang Napoli pada menit ke-52. Dan tak berselang lama, tepatnya pada menit ke-66, Bongioro berhasil membawa Torino unggul 3-0. Ya, dengan kemenangan ini, maka Torino berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 27 poin. Dari 19 kali bertanding, 7 kali menang, 6 kali seri, dan 6 kali kalah. Sedangkan Napoli berada di peringkat ke-9 klasemen dengan perolehan 28 poin. Dari 19 kali bertanding, 8 kali menang, 4 kali seri, dan 7 kali kalah. Oke guys, itu dia berita terbaru dari Sender TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.